Ada puluhan tentara kelinci yang lagi siap-siap pergi ke medan perang, termasuk David si kelinci pemain harmonika. Sampai tiba-tiba kapten mereka datang sambil marah-marah, bahkan sampai membuang harmonikanya si David. Dengan berani, si David langsung lari menuju ke medan perang yang membuat dia hampir terkena jebakan bom musuh. Tapi saat tersadar, tiba-tiba dia sudah berada di dunia lain seperti neraka. Ternyata di situ ada monster raksasa yang mau menyerang dia. Dengan cepat, si David pun langsung menembak monster itu. Hingga akhirnya dia pun kembali ke dunia medan perang dan tiba-tiba melihat keluarga kelinci lain yang mati terkena tembakannya tadi sambil memegang harmonika. Dia pun mengambil harmonika itu dan langsung memainkannya sambil menangis. Nah, siapa di sini yang sayang sama keluarganya? Coba komen, yang mau keluarganya masuk surga, langsung like dan subscribe ya.